berjualan lagi ya. Bapak nggak mimpin itu mungkin lah. Saya tanya, ini apa namanya? Alhamdulillah baru pulang ibadah haji pakai. Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membeberkan alasan tampil beda dengan menggunakan hijab atau kerudung. Menurutnya, ia memakai kerudung lantaran baru selesai menunaikan ibadah haji tahun 2023. Hal itu disampaikan Puan ketika menghadiri acara pelatihan juru kampanye Ganjar Pranowo di INews Tower, Jakarta, pada Selasa, 18 Juli 2023. Saya alhamdulillah baru pulang ibadah haji, saya pakai kerudung. Itu sampai, ya PDI Perjuangan pakai kerudung gitu loh, ujar Puan. Ia menegaskan penampilannya tidak ada kaitan dengan pemilu 2024. Bak ini karena tahun politik ya bak naik haji? Ya enggak. Kok ya alhamdulillah waktu mau tahun politik menjelang pemilu, kok diberi kesempatan naik haji lagi, katanya. Puan menegaskan alasan dia memakai kerudung datang dari hati dan bukan pencitraan. Orang enggak jadi capres, ya enggak pencitraan lah, jelasnya. Ini apa namanya, kan alhamdulillah baru pulang ibadah haji pakai kerudung. Itu sampai, ya PDI Perjuangan pakai kerudung itu loh. Yeah, mantap. Ini bukannya karena Mbak mau tahun politik ya? Mbak naik haji gitu. Ya enggak, kok alhamdulillah memang waktu mau tahun politik menjelang pemilu kok dikasih kesempatan untuk naik haji lagi. Orang enggak jadi capres kok, ya enggak pencitraan lah so. Ya. Jadi enggak bisa bilang pencitra orang enggak jadi capres. Justru ngebantu capresnya. Iya.